Saya akan menyampaikan sebuah puisi yang berjudul Kunci Kempitu Surga Bahagia Dunia Akhirat. Secara santai, puisi ini dicorek ketika sedang lepak dalam surau Zuhur tadi bersama cikgu kita yang sedang sakit masa Zuhur tadi. Kebaikan seseorang hamba itu bermula dari memperbaiki sembahyangnya. Dari sembahyanglah titik tolak segala-galanya, penakar kunci ke pintu syurga. Apabila sembahyang itu sempurna lahir batinnya khusyuk, khuduk, tadaruk dan faham akan maknanya, selepas itu rahmat dan berkat daripada Tuhan pun mencurah-curah dianugerahkan kepadanya. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkan jiwanya. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan hidayah ke dalam hatinya. Cinta, takut, kasih sayang, pemurah, bertimbang rasa, sabar, redha, tawakal, pemaaf pun akan berbunga wangi. Saban hari, saban pagi. Dengan sembahyang juga kelihatan pula akan pribadinya, syariatnya yang sangat terjaga, akhlak mulianya, disiplin pribadinya ketara. Karena itu betulkanlah sembahyang kita, hayatilah sembahyang hingga kita terasa seakan-akan Tuhan berada di hadapan dan kita sedang menyembahnya. Janganlah kita anggap jiwa boleh dibersihkan tanpa sembahyang. Kekotoran dosa boleh dicuci tanpa sembahyang. Atau boleh jiwa kita dimurnikan dengan sembahyang yang lebih kurang, yang jarang-jarang, yang sekali-sekala. Sembahyang adalah ibu ibadah, kunci kempitu surga. Sembahyang adalah sumber segala kebaikan. Di dalam sembahyang, di dalam Islam, sembahyang sangat diambil perhatian. Apabila baik sembahyangnya, segala-galanya akan menjadi baik. Jika sembahyang sudah dicuaikan atau bersembahyang tanpa ada penghayatan memahami segala bacaan, maka seluruh pintu kebaikan dan pahala akan tertutup. Kalau ada juga orang boleh buat kebaikan tanpa sembahyang, ini adalah kebaikan bukan bertunjangkan iman. Boleh jadi kebaikan itu secara kebetulan atau ikut-ikutan. Harap marilah kita sama-sama menekuni sembahyang kita. Sekian, terima kasih.